Selamat datang di Coffee Technician. Ini Rati Vero. Terjadi kebocoran di sini. Ini biasanya ya, setahu saya ada yang bongkar, tapi dia nggak tahu caranya, gitu ya. Dan dia penyebabnya nih, kenapa bisa bocor? Awalnya itu biasanya overheat. Ini banyak banget tambelan-tambelan. Ada tuh, ada banyak tambelan-tambelan apa, sil-sil ya. Jadi dia nggak vakum lagi chambernya. Jadi kalau kita bilang ini yang membuat si boilernya bekerja terus, nggak berhenti-berhenti. Jadi dia nanti merembet nih kemana-mana. Karena ini bocor tuh, dia keluar air terus, dan ini yang bisa menyebabkan si part lainnya yang harusnya dia bekerja ketika dalam cycle tertentu berhenti, otomatis nanti nyala lagi dalam cycle begitu. Nah ini nyala terus gitu ya. Awalnya karena itu tadi mesin ini pernah overheat. Overheat karena apa? Ya karena penggunaan gitu ya. Jadi buat teman-teman, mesin sekelas ini nggak bisa nih digunakan untuk heavy duty atau komersial ya, kalau menurut Coffee Technician. Karena kalau bisa pun juga tekniknya akan berbeda gitu ya, bahkan dari perawatannya pun ya harus orang yang ngerti. Karena ketika high pressure atau ramai si mesin ini menangani ramai pesanan, maka dia harus punya yang tersendiri ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog berikutnya.